Thank you.
Garap skripsiku. Mbak Ani itu ya. Teko aku. Mbak sudah kubis belum? Mbak aku ajari Mbak ini. Sing iso itu tuh aku, Mbak, suamiku aku kan. Ya Mbak ini minta aja nanti ngajari aku. Lah wis gak anu aku wis aku tahu jadi ya aku. Apa anu tak lain nomornya bojoku mengko sampean anu dhewe ya. Dhewe kan wong aliran anu ngono kae to ya. Tak omongi ngono ora ra gelem. Udah enggak usah aja. Yo wis. Aliran ngono kuwi nek awer kowe ya. Wong kuwi wis sedhele. Hah? Wong kuwi wis sedhele. Nah, paling dhewe omong-omongan bukan karo mrene. Ngono nang omah ae rasa kerja ning kantor. Yo kamar ae. Dhewe ka oleh anu. Oleh beasiswa lho iki iki dhewe ngusul niki di luar perawat dokter ki selama iki rong nate nek sing di ACC dhewe di ACC ya. Setahun ki sakulan 1,5 juta hati 18 juta tadi oleh. Nah ini kan setahun setengah, sing setengah kayak kan gak oleh. 18 kan yuk pas kan gede setahun. Thank you.
Okay.
중요한 거 같아요. 그러니까 orang buat aduk-aduk nak langsung menetap gitu. Thank you.
Yang sudah hanya ringan ini, gak biar ini
surat berarti gak orang teko aku sing biyen piye anu kudu wae diwaca karo anu ora lek kudu elekne salah. Biasa diakali cah kene. Kelurihan jeneng. Kelurihan nyoret. Ya terus akhirnya sing dilongi ngene sapa? Ngene sapa? Ya kelingan kok sing nyoret. Saksi kabeh kelingan ya wis. Kelingan piye? Tadi lho. Kuwi mau lorong dihapus sing tambah. Oh, tapi ngene sapa? Ana nek 26. Kudune 2.6. Ketulis yang 26, nah 26 kan artinya partai. Nah 2.6 itu partai 2, caleg 6. Gerindra itu berapa? Gerindra. Saksi ini harus kakak bos. Bener ini. Iya. Biasanya saya ngurah terima kan dia rumah so. Soalnya si Dilongi yang ngomong aku. Iya bos. Nah iya, nek pot gendang seleh ngono kan pena. Nek seleh. Nek ngatur KPPS. Ini KPPS ya bingung ini sampai isu. Balai ini ngitung ulang tuh. Iya, KPPS ya api. Saksi kok yang diupah ini warat. Kan sungkan deh kalau protes. Dan jarimu saksi orang. Saksi gue dulu tak apa ini. Dan jarimu yang timotok. Ini mangan jajan nih. Nek, masalah kopi yo full, ingin kopi gak dewe, ini perlu gak nih. Ya harap pun dalam anu ini, gambarnya nih. Iya, ukurannya saya nih. Wes, di ukuran. Ya tuh kita kata dia, ini tidak lagi bisa nih nanti. Tak kau juga nih bisa, itu malah penting dua yang ringanin dulu kan. Minggu kedepannya alatku bakal digital ya, pokoknya rodo ini gak ukuran apa, terus gue gambarnya rodo dewe, terus gue gambarnya apa per-per-per-per-per itu gede mulai ini kan bergosik sempro sementara ini penting ngerti tingginya biro terus lu aku serai biro sepet lu ngebur kan pelatnya sekitar 5 mili tuh 5 mili lu masih kandel lagi gue ngebur gue butuh tekanan biro gue diaplikasikan nih nah ini gue disimulasikan gue nih terus kenal kita sempro lu kapan? Minggu senin tak perjalanan lagi judul terakhir nih dua galen orang duit cadangannya kan yo belum tuh yo orang minggu bikin luar galen terus siap siap tuh pokoknya minggu ngarpe orang minggu itu minggu ngarpe orang tuh senin itu masih minggu ngarpe nih kalau belum ngarepin aku ya. Iya. Ini kok aku disini. Tapi gue kayaknya apa orang senang 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 siap. Belum siap loh mah. Ini tak mau dulu gari kita. Ini belasnya biar terusan. Gitu. Karuan gimana temen. PR mu jauh kan ya.
makanya rasa nambah sing aneh-aneh iki. Ngisi klambi sing apa sing ngopta kan perintah kowe iki. Lawan wis ket kuwi lho saking ora iso wis 5 menit kok. Gampang 5 menit. Orang turnitin coba jam bisa turnitin ini aplikasi ini tuh coba jam ini potong rambut tak kene tak itu ya jenengnya mulet jenengnya kene bayar biro nyapung bayar sama kang Mas Jody rambut ini tak cocok lo alik keriting malah nih keriting api tuh ini bolong-bolong ini api kan. Ini cah loro karo sapa ya kek David. Ayah ini belum tahu nih kancamu nggak apa ini kenapa sih? Iya ya. Apa aku Jarwanto? Oh, baru Jarwanto kok David. Karo Jarwanto seneng kene kalau kesini sapa? Nek Jarwanto nyapa kok apal? Ya apal. Karo anu kok kejadio. Iya. Jadi bocah suwo panting anu dia. Sono fit dhewe. Iya. Wong nek kula ning ndi ngono kuwi re. Nek lek pamer wong tuane. Aku ngono. Pas mulai si anu ini Rene ini mesti nomor Rene ngomong mulai sih yo
Mas Reanis Dewi mengagung-agungkan etika deh.
padahal terus terbaca etikane dhek ranjut duga kuwi lho masalah. Ranjut duga ning pitik. Yo ngono kuwi to ngarah nembak nang persona. Sing Ganjar kan jane digandengne karo Prabowo to. Ora gelem Megawati. Megawati yo ora gelem. Romongso Dek rumangsa partai ini gede kayak awal-awal kayak Ganjar ki kan nganu elektabilitasnya dulu kok ya Prabowo cenderung misal dewe toh ya rusak itu kan ngomongnya Megawati ya sih nah aku ikan nah, anu musuhi Jokowi wong pendukungnya PDI ki asini separuh nih Jokowi PDI nih ya wong-wong kan ini Ganjar ki sese yo stres meneng ngono kae. Ketularan Megawati arep kan. Lah wong dhek iki lho wong sik capres yo. Nusukan ning pasar ning opo ngene nek enek kurang opo ngene dhek lho langsung telepon kepala daerah e. Ya dhek iki lho opo anone wong dhek lho sik nyapres. Sik nyapres ki kudune kan sik ngurusi daerah e dhek lho nek dipetani wong yo menang partai ini. Ini pusat cek menang. Cek menang deh. Kita mesti izin deh. Oh, belum kalah. Ketiga hilang lah. Ketiga orang lain. Ketiga itu apa tak kurang? Ibu ketiga. Musron lahir. Lanu, nomor pilau. Gibran. Gibran nomor apa? Demokrat. Apa kelima itu? Ngomong ya enak sing fanatik ke aku nih. Aku pokoknya partai nih. Demokrat. Ya pemilih Indonesia kan gak dewasa. Harusnya kan melihat siapa sekarang yang berkuasa di Demokrat. Ini kemampuan. Kan kamu? Ya orang-orang lu ya si kodoh. Iya. Bes. Nek kene pribadinya kayak terus enek. Ikatan. Dia tadi PNS di zaman SBY. Iya, kalau yang Jokowi tak ingin dulu deh. Hah? Saya itu lo kafe wong ngono biar kafe wong jadi kata. Nah, saya ini kan saat dulu nih wes lami kayak dia kan perubahannya lo laki apa dari sing semua nih serba duit kayak orang nih transparansi jelas. Karena kayak aku kayak kan gak awal. Bansos giat nih, malah menang pinter Jokowi. Kemenangan ini kampen ini kan ilmu sumber dana tak terbatas tanpa keuangan ini dewi duit negara ini kok ada apa sama ide kemenangan ini kampen ini lagi EPP undak nih pengonor-onor untuk itu angkat ini jadi ketiga terapi Wong iki lho orang muda kae. Wong satpol PP lho labone kabeh ning PP 3K. TPPU KK lho orang muda iki. Urung, iki urung pilkada. Aku delok ndi luka. Kita ngono. Pilkadane kapan ya? Kapan? April opo? Ora ngono, pilkadane Oktober opo opo iki wis sepuh. Wis April kesuwen. Sumpah dong, sokok terus. Dan April ya,
April kita orang, wong urung cuti, urung kampanye bareng ya. Di kampanye ini urung toh. Masa kampanye perang dino deh, saksi. Orang nek sesuai jadwal ini kan ujungnya kok mau itu nek putaran kedua. Putaran kedua ini paling kan era Juni-Juni. Pemilihan kepala daerah itu setelahnya. Thank you.
ganggu ini akbari nyapur ya, sehingga gak sisi tujuh ini karena apa? Ya jangan nyalek banget. Entah itu kan tapi ini cukup apa? Pengalasan terus terlalu oke sejauh pengalasan. Oh karena terlalu oke. Banyak dia berbeda kalau liane masuk konek nambahan apa punya apa belum bisa. Jadi variasi arusnya lebih besar kan kayak belum. Ya jadi untungnya sih kak saya mau sudah ini saya nggak bisa lepas ini kata apa ya nggak jadi kayak kowe iki nek sikatan ora resik ngene ngene lho eh Joko kok untune model iki kok mau di lepas ngono iki apa menghilangkan fungsinya apa ngono jadi tapi pokoknya rapi enak kalau begini di mana mana biasa. Tadi bilang sulpan, kita tolong bos. Kita tolong cara itu. Apa nih? Sulpan, pertanyaan Jokowi. Bos, ya sudah di tergantungan ini. Rupi itu terlalu walu menurut ya. Apa rupi itu? Seket pitu, seket walu. Jane nggone anu kuwi anu gawe alat akbar. Alas, Mbak. Lah yen gawe alat-alate dilasi ngono to. Pengelasan ngono. Wis spesimen ngono kae. Suwe dijijikan. Terus efeke opo ning kereta api. Terus sing saiki akhir-akhir iki apa kok? Iki juga apa? Yo ngelas kuwi dibenakne. Berarti ya diterima dengan revisi, ora ditolak. Tidak, ditolak kok. Ya kan sidang ulangnya ora ditolak. Lah nek ditolak kudune kan ganti judul. Ditolaknya nek ditolak ganti judul, ditolak penambahi, ditolak revisi. Lah nek kono. Ditolak kan. Cucuk ini ya yuk kilo kabeh podo pasrah nih bojomu ae pasrah apa sing anu ini ya apa jenenge iblis wila cucuk pasrah nih sopo anu wes manut tiro proyek iki lek ngono cucuk iki menepakkan dia sendiri ora kok paham ora kabeh wong iki koyo dheke contohnya kayak Mbak Ani ngono kuwi ya dheke muni ngono tak muni ngono ae cucuk modelane kan itu ra gelem coba barang iso gajal ngono. Puncak sisi lo iso. Lah wong dhek endah kuwi ya yo dadi kajarene yo urung diputus lah sampai itu. Bisa lah. Terus si ya nek cucuke aku ya maklum. Tapi iki masuk kok jebok padakne wong yo iki gak. Ora kabeh koyo kowe. Kafe pakai mas, ini bang ini repot, mental, mental, mental. Sudah habis. Karakter mutlak. Coba rambo makhluk ini. Ini semua kue itu ya. Oh, anakmu. Bisa aku kelak.
Yang itu pola apa sih kok dia ke Tumon? Miss Kiki nilai ni SKP apa nilai apa tadi ni? 75 ya nilai ni 175. Sing 75 iki sing cuti melahirkan, sing oleh ST, oleh opo, dek iki padha lho ora. Nilaine 75. Kuwi kok aneh, nilai kok dhewe kuwat. Kuwat kuwi nilai kok dhewe. Iki kira omong kapus iki mangkane tega ngono kuwi. Deke ngono kuwi nek diomongi wongne gak percaya. Awal-awal iki dek iki bolak balik kan izin marotuane loro, bojone loro. Lha kuwi iki tak omongi to. Kayane iki dhek iki ya kemajon ngono kae. Kayane mesti aku iki nek dhek anu ning omong ning Pak Dedi, izin Pak Dedi. Pak Dedi iki ora iso memilah dan memilih siapapun yang izin di forward ning boke. Boke kan ngitungi ae. Lha kaya bojone barang kuwi lho kan ya wong anu budal dhewe kan iso ngene dadak dianui nyapa bla 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 bla. Lah ngono ki tak omongi sik iki. Ngono ki lho nek awakmu ki ijin ngono ki rasah ngomong Pak Dedi. Sing penting kowe ki nek pas gak duwe tanggungan rapat apa-apa, sing aku sak ruangan wis ngerti kan ya sudah aku. Arepe dhek ya golek rai apa nyapa ya raruh ya. Ngono ki ya karek wiritane Kak lah. Lah pas dhek iki dhek gowo anu makane nek diomongi wong tuwa iki ngono kuwi lah aku. Kaya anu kae diomongi sing penting iki. Ya ini sak ruangan ngerti nek awakmu izin ya wis gak wis ora duwe tanggungan. Saringan. Oh, ala kok, Mang. Nggih. Wah, akeh men kacange. Iya, Mbak, dioseng ini, Nak. Oh. Iya. Kowe karo Miss Ki selisih piro? 6 tahun. Oh, iya. Dek kelahiran 81. Ora katane umur cedake ngono geger. Lah, ora santai kan? Wis ning aku yo mundur-mundur ra wani. Kemajon dek iki. Nah anu dek iki tak lok ning ngono kuwi. Kadang iki kemajon, tapi apike dek iki ngerti nek aku rodok gak seneng ngono kuwi nang ngruwapek ngono ya nyuwondo ngono lho. Kaya antran Jawa Tekseling kan aku dek e DB. Nanti rapat ngono aku gak teko ning sing teko dek e ya. Lah dek iki pas ditekoni klinik sanitasi lho langsung diputusi dhewe karo Pak Dedi dhewe. Jangan gitu, masih ada satu senior lo ya, jangan diputusi sendiri. Ngono kuwi barang kemajon dek. Kudu dek kan yo. Ya nanti saya sampaikan nanti anu dibicara saya bicarakan lagi sama anu. Terus nanti anune menyusul ngono kan yo iso to. Putusi dhewe ngono ae nek Pak Dedi. Pak Dedi muni ngono kak aku kudu ngendi ya. Lah tak ulokne yo bener Pak Dedi aku. Kayak dek barangnya karpe ngono yo, ya golek rai apa piye ngono lho. Dek iki diomongi Pak Dedi kuwi ya. Dia itu tidak bisa memilih dan memilah. Apa sing mbok omong, mbok WA, kuwi engko di forward ning mboke. Ora kok dek iki wis sing penting. Sing penting wis aman. Engko nek gak digoleki yo wis ora tak laporne. Masalah kepegawaian kan cukup ning dek to ya. Ora sembuaran dipuwur wet ning mboke sowan pek mboke iki diwarep jawaban iki gak enak ngono ya. Ngono kuwi lha aku ki sok ae sing miski tak omongi. Aku ki wis ngalami dhewe lho bocah-bocah. Aku arep bidan-bidan sekolah mbiyen lho. Ngono iki Pak Dedi nang sowak lek ora kok dhek iki. Kepegawaian iki cukup ning dhek e ngono e ora. Bidan barangnya jadi melomobu terus nggak gak tau pamit ya. Karepe dipamit iki ya legani ya. Lah tapi ngono kuwi engko terus di diwanu ngono kuwi di kelas iki forward ning Bu Hanti. Bu Hanti iya wis ngono kuwi modele wong tego. Tak omongi ngono Bu Hanti iki tego. Saiki penilaiane langsung ning Bu Hanti. Kowe ngerti to karaktere.
arek diritane kak. Wis saiki kroso. Iyo ngono, wiritanmu kurang pasti. Lah iya, dhek iki yo ngono. Kuwi lek mu wirite dhek jeni barangmu. Kuwi lek mu wirite kurang wi kak, bojomu barang kon bantu iya. Guyon ngono iki ben teke ya krasa. Guyon anu ngono ya. Kaupoh niki guyon ya. Mana sing omonganmu biasane nek sing tuwenang, sing tuwenang ke mana? Malah dijeni ngene. Biyen DP dicekel Mbak Eni lho. Mbak Eni nyekel DP sembuarang ya tenang ae kabeh ya iso mlaku. Ngono sadar tinggi. Kuwi lho biyen sing nyekel aku kabeh ora nek suarane. Lho wong-wong yo bantu tapi sing koordinir sing anu kan yo tetep aku. Arek wae anu wis. Kok dipi ngono ki yo awal-awal ya kuat terus ora iku kuat pe dipuwe. Kuat teh nek wong jaluk voking diusul ning voking, usul ning voking. Kuat terus kan muake. Hah? Malah kondian. Lah iya terus aku. Ngono ki ora sekedar anu tok ngene ki nek politike barang lho kewaken mbok usulne voge ngopo omongane wong mbok rungokne lho aku. Terus koyo malah anu ngelak-ngelaki programmu aku. Ngono ki dipilah jan dipilih jan dipilah aku. PE barang ngono ki ya ngono aku. Ya kira-kira ki sing darurat endi sing perlu di PE ndang. Sing ora ngono ki golek info teko kader wis cukup ya wis. Kuwi arepe ora. Kuwate iki. Wis kesel ta wong kuwas sing umbrukan. Padahal akeh. Lah yo ngene ya. Nek kesling kan wis rutin ngono kok iki sing mek deg-degane. Ya, biyene Mbak Eni santai. Santai lah tinggal ning ndi lho ya. Enek kasus. Merak tinggal cuti. Lampung bareng ngono kae. Enek wong liya lho aku. Sing komando kene pelaksanane ngono iso. Nek ngene iki barang kan dienggoan, tetep mikir gitu. Kemudian kalau Pak Basir tahu cerita ini sedikit untuk kemajuan. Tapi dek ini kemajuan ini api ini ya. Bareng ini ngawalah ini dek ini. Orang terus wancar tanun enggak. Ngono ning Pak Bas ngono kene Pak Bas ulang tahun bawa nek kowe ngono ya. Kowe ulang tahun ketemu Pak Bas ngene iso paling tangan ngono iki dek iki. Paling dek ini dek mulai ya pokoknya lagi rumpung lah ngoro. Sing apa sing dek ini barang itu nungambai. Bisa ketemu di Jogor nanti. Kowe kene olahraga dina wong aku kene munggah anu terus kudu pelan-pelan anu nek aku les lali to. Mari blas ora. Iki sing ngono kuwi iki apa pendapat konsisten. Sak kritikan tok.
kaya iki dhe mau ya nek voking ya. Ya nek dhek dhewe ngono kan anyaran teko gak masalah ya main magetan. Tadi Sita bareng ngono iki dhek kan prongkos. Wong anake loro. Dhek karo bojone iki LDR. Ngono iki ya sowak lek kon teko. Terus aku ngene, urgensine iki lho opo aku nek di jam kerjane ora apa-apa aku. Kowe iki lho dhek iki lho anake loro. Karo bojone LDR ngene iki bojone wayahe mulih. Wong pamre mek butuh foto-foto wis iso mbok atasi mbok yo wis rasah ngrepoti wong aku. Nyangka nek pas jam kerja gak masalah aku. Saiki bener omahe cedhak ya. Wong arep metu ki ribete ngono kalau. Sing kudu adus, kudu macak, kudu ngene ora iso langsung ngawur dua. Ngono ya tak ya, ngono ya dadi enak. Jadi yang mana cara aku? Tapi sekali tempo je itu maju. Devi karo sampai tiga kali bayar. Mungkin yang terakhir tergigir yang hari kalau salah akhirnya. Ternyata capo duit tu, umur rapat ya tu. Gue cucuk lo ketambahan lorongnya sampai 3K. Ya ini kepala sekolah yang cerita. Ya ini pas tahu 2 tahun yang lalu, pas tahun yang lalu ya. Sing kuwabe kelurahan mulai kena gue 3K upahan lo ya. Upahan kabeh kayak per kelurahan nek oleh lho kayak nek sing loro nek sing telu. Lah iki ngene dhek kan yo ngono tok oleh. Cah siji apa cah loro ya. Oh, cah iki anu. Gua titipane sapa? Ora iso apa-apa. Dhek iki nang anu niki operator. Lah nyekel komputer dari ngewel tangan. Di kuliah semester 5. Terus akhirnya Raisa atau DE operator. Ya ini yang tugas kebersihan. Tugas kebersihan ini mungkin anak wong sugih ya. Kalau ngurusin kamar mandi ini ora gelem. Jadi mik nyapu kelas ini no, toh. Bocah P3K kayak ini mau salah orang sugih ngono apa piye ya. Jan iki biasa ya ora sing sugih iki ora. Ngono ki rada kemlinti masa. Paket.
Nah, DKM kono wis Mas, COD enggak? Nggih. COD. Dene aman ya. COD. COD kok. Mbak. Turu masih balik. Simpen yang dulu, salah dulu. Itu yang kotak ya.